Persik Kediri belum sepenuhnya menambal posisi pemain yang telah resmi hengkang. Dari 9 pemain yang dilepas, manajemen masih mengenalkan 4 pemain anyarnya. Kini, justru ada rumor bahwa Hugo Samir bakal merapat ke Persik Kediri. Namun begitu, kemungkinan transfer ini belum dapat dipastikan. Peluang terjadinya diprediksi masih berkisar 60%. Terlebih, pihak manajemen Persik Kediri juga belum berani membuka hal ini ke publik. Namun begitu, banyak pihak menantikan terwujudnya hal tersebut. Tak hanya kemungkinan transfer Hugo Samir, Persikmania juga tak sabar menunggu kedatangan pemain anyar lain. "Kita semua menunggu ada pemain baru yang bergabung dengan Persik," ujar Fahmi, salah satu Persikmania asli kota Kediri. Sementara itu, jika melihat akun Instagram Hugo Samir, beberapa pemain Persik sudah mengikutinya. Seperti Taufik dan Evan Dimas Darmono. Tak terkecuali Arthur Daniel Irawan, salah satu orang penting di manajemen Persik Kediri. Bahkan, beberapa postingnya Hugo Samir sendiri juga mendapat likes dari Arthur. Untuk diketahui, Hugo Samir sendiri merupakan pemain muda berusia 19 tahun asal Surabaya yang memperkuat PSIS Solo U20. Selain itu, dia juga merupakan pemain timnas U20. Lalu, posisi Hugo Samir adalah sebagai penyerang sayap. Menariknya, dia memiliki catatan yang cukup bagus dengan 1 gol yang diberikannya pada kompetisi AFC U20 Asian Cup.